tunggu sementara persiapan untuk melanjutkan perjalanan di sekarang. Buat yang belum pernah makan matoa hutan, wajib banget nyobain matoa hutan. Buka matoanya tinggal gini aja, ditekan. Nah ini langsung dimakan ya. Mantap. Rasanya manis, banyak airnya, cocok buat survival di hutan. Ya kita sampai di titik istirahat keempat dalam perjalanan ke Gunung Botak. Ini tepatnya kita ada di lokasi Sungai Semang-Semang. Kondisi tim masih terlihat semangat. Ada yang sudah mulai lelah. Tapi bisa dilihat kanan-kirinya gimana Sungai Semang-Semang yang kondisinya masih asri. Hutannya masih terjaga. Beginilah gambaran kondisi kawasan Taman Nasional yang masih terjaga. Kita masuk hari kedua ke perjalanan ke Gunung Tungku. Kita persiapan untuk jalan lagi, trekking lagi. Sekarang pukul 7.30. Kira-kira perjalanan ke titik yang kita tuju untuk base camp kedua, kira-kira 3 jam dari titik ini. Sekarang tim bisa kita lihat sedang packing semuanya. Kondisi sudah oke lagi setelah semalam istirahat. Sudah sarapan juga, walaupun seadanya, tapi tetap kita di sini semangat semua. Yuk, ikutin terus perjalanan ke Gunung Tungku. Data kita sudah sampai di titik base camp kegiatan pengambilan data pemulihan ekosistem. Setiap kegiatan di Taman Nasional untuk kita singgah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kita mendirikan bivak sementara, yaitu menggunakan kayu-kayu yang ada di sekitar untuk melindungi kita dari banjir dan dari serangan hewan seperti ular. Nanti bivaknya terbuat dari karung juga sebagai tempat tidur. Obatnya bisa lihat nanti setelah jadinya. Tidak diduga terjadi hujan yang cukup lebat. Tim segera bergegas untuk menyelesaikan pendirian basecamp agar semua barang-barang dapat diamankan. Seperti inilah jika kita bekerja di alam, segala sesuatunya tidak bisa diprediksi dan kita harus siap untuk selalu beradaptasi.
Bahwa di tengah perjalanan kita menuju puncak Gunung Butek, ternyata tim menemukan tumbuhan yang baru pertama kali dilihat selama kegiatan yang dilakukan oleh personil tim SPTN 2. Bisa dilihat seperti ini contoh tumbuhannya. Mungkin ini kami curigai hanya endemik di gunung ini. Untuk tindak lanjutnya apakah benar ini tumbuhan endemik, maka kita ambil sedikit contoh dari tumbuhan ini untuk kita teliti lagi lebih jauh apakah ini benar-benar endemik di daerah ini. Bisa kebatan lihat sekeliling, pemandangan sekeliling indah sekali. Di puncak Gunung Butek ini kita bisa melihat ke berbagai macam arah di sekitaran Pulau Halmahera. Ketinggiannya di sini mencapai 600 mdpl. Dengan sampainya kita di puncak Gunung Butek, berarti berakhir pula kegiatan untuk hari ini. Ikutin terus kegiatan SPTN 2 yang lain di tempat yang lain dan keseruan yang lain. Ikutin terus perjalanan kita. SPTN 2! Yeay!